di game versus aslinya membahas tentang ikan mongfish. Nah, biasanya kalian bisa temuin ikan ini pas kelas tata boga di sekolahan ya teman-teman. Sama halnya kayak di dalam game, aslinya ikan ini ukurannya besar plus bentuknya menyeramkan. Dia masih satu jenis sama ikan paria dan ternyata dia ini punya banyak sebutan teman-teman. Biasa disebut ikan bitsu, ikan katak, ikan angsa, bahkan ikan setan laut. Tapi lebih populernya disebut ikan bitsu ya, karena sejarahnya dulu cuma bitsu nih yang makan ikan ini. Dan satu lagi fakta tersembunyi ikan mongfish di Sakura, yaitu dulunya dia suka makanin kepala siswa. Waduh. Nah, bagi kalian yang udah main Sakura 2 atau 1 tahun pasti tahu banget tentang hal ini. Dulu kalau kita mendekat ke ikannya, ini dia langsung nancep ke kepala kayak gini, teman-teman. Ih, serem banget ya. Tapi untuk Sakura yang versi sekarang udah enggak ya, teman-teman. Oke, itu dia faktanya. Next, kita bahas apa lagi?